Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi yuwassiluna wa an'amana sihhata wal afiyah ila akhirir ramadan. Wassalatu wassalamu ala nabiy akhiriz zaman sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang tak henti-hentinya kita ucapkan kalimat alhamdulillah, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan dan keafiatan sehingga kita masih berada di akhir penghujung daripada bulan-bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan yang mana termasuk bulan-bulan penuh keberkahan di dalamnya. Dan terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana kutipan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wasallam, wa awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Kita seharusnya bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Karena pada bulan Ramadan ini kita memiliki 3 bonus yang besar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Yang pertama adalah rahmah. 10 malam pertama kita mendapatkan cucuran kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada 10 hari yang kedua kita mendapatkan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sekarang kita berada di dalamnya, yaitu 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, yaitu pembebasan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada siksa-siksanya api neraka. Semoga kita terbebas dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada, ada sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika memasuki 10 hari akhir bulan Ramadan, Nabi fokus beribadah, mengisi malamnya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk ikut ibadah. Hadis riwayat Bukhari. Lantas, apa saja amalan utama yang harus kita siapkan, yang harus kita amalkan pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan? Menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, terdapat 3 amalan yang lebih unggul daripada amalan-amalan yang lain yang mesti kita lakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama, yaitu memperbanyak sedekah, mencukupi kebutuhan keluarga, dan menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi yang dimaksud di sini adalah kita memberikan sanak saudara kita, memberikan kerabat-kerabat kita, memberikan tetangga-tetangga kita apa yang kita punya, walaupun hanya segelas air kecil untuk mereka berbuka puasa jikalau mereka tidak mampu. Kemudian yang kedua, amalan yang dianjurkan kita hidupkan di pada malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu kita memperbanyak membaca kitab Al-Quranul Karim. Sebagaimana sudah dijelaskan di dalam Al-Quran yang potongan ayatnya berbunyi begini, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadhan adalah bulan di mana turunnya kitab Al-Quranul Karim, kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepatutnya, seharusnya kita memang harus membaca kitab Al-Quran di bulan Ramadhan ini. Kemudian di dalam penjelasan Al-Imam Nawawi, membaca Al-Quran dianjurkan oleh Imam Nawawi, kita membaca di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah di akhir malam. Kenapa? Karena di awal-awal malam mungkin kita malas, mungkin kita kekenyangan habis berbuka puasa, mungkin kita ingin istirahat setelah salat tarawih. Jadi dianjurkan oleh Al-Imam Nawawi kita membaca Al-Quran di akhir daripada malam. Kemudian
Pendapat ini juga dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Syatta yang mengatakan alangkah lebih baiknya kita membaca Al-Quran di malam hari, bukan pada siang hari. Walaupun di siang hari sama-sama bagus, tapi di siang hari kita mungkin fokus kita berkurang, pikiran kita berkurang, tenaga untuk kita membaca Al-Quran berkurang. Jadi alangkah lebih bagusnya kita membaca Al-Quran pada malam hari. Kemudian yang ketiga dianjurkan di dalam kitab Fathul Mu'in, yaitu kita disunnahkan memperbanyak i'tikaf. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zaruhu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian menghidupkan malamnya, yaitu dalam maksud beribadah, dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. Jadi hal ini sudah dilajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum kita hidup. Jadi masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah itu lebih mengencangkan ikat pinggangnya, membangunkan keluarganya, dan menghidupkan daripada malam-malamnya 10 hari terakhir. Di dalam 10 hari terakhir ini juga ada malam yang kita tidak tahu letaknya di mana, yaitu namanya malam Lailatul Qadar. Ada menyebutkan malam Lailatul Qadar ini berada pada tanggal 21 Ramadan. Ada juga yang mengatakan ijma' sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyepakati jatuhnya malam Lailatul Qadar pada malam 23. Itu karena mereka sering bertemu malam Lailatul Qadar pada malam 23. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan malam Lailatul Qadar itu terjadi kapanpun, entah itu malam 21, 22 sampai seterusnya. Jadi mari, ayo kita perbanyak ibadah kita. Kita tingkatkan iman kita pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Kita kuatkan lagi ikat pinggang kita. Kita kurangi kalau bisa tidur kita pada menjelang sahur, untuk menghidupkan daripada malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Disebutkan di dalam hadis lain yang diriwayatkan juga oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, apa kata beliau, ma amiltuhu sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam qama lailah hatta sabah. Jadi pada malam 10 hari terakhir kata Sayyidah Aisyah, aku tidak mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berada di kamarnya. Dalam konteks ini maksud Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sampai subuh menjelang pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi sekali lagi, mari pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada, kita hidupkan malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Inilah kesempatan terakhir kita. Semoga kita bisa mendapatkan bonus dari Nabi Muhammad SAW, yaitu pembebasan dari api neraka. Mari kita hidupkan malam 10 terakhir bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang fadilahnya, yang keutamaannya sudah sering kita dengar. Mari kita hidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan ini supaya kita bisa menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Kiranya hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Salah khilaf Al-Fakir mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.